Hi guys, so si dah lama dia tak buat review. Dah lama nak intro. Tu dalam lu tu. Untuk ayat kopi hari ni sis nak review ayat daripada Coffee Bean and bodoh. Terus aku tak balik je lah kalau balik tu. Cuba ambil yang lama ni, aku tak fokus, mata aku tak nak fokus. So yang ni adalah coklat. Kalau tak mesti kelabu. Allah, aku tak boleh review. Kelabu ni kau? Macam aku tengah angkat ikan. Lepas tu dia macam tu garu aku je. Kenapa duduk meja baru? Dah beli buat ni bloopers. Hai. Okay, untuk yang yang teringin nak makan ayat Coffee Bean kan, Coffee Bean Empty Leaf ni dia lain lah daripada Starbucks sikit. Dia lain lah. So ni ayat favourite sis yang diberi nama double chocolate latte. So double chocolate ni dia ada yang double chocolate tu yang coklat saja, tapi yang ni yang kita campur dengan kopi. Okay. Sis lupa so, dia nak layu. Dia rasa dia macam ayat muka sikit-sikit lah. Tapi memang sedap lah. Memang favourite sis sangat. So you all boleh order yang panas ataupun yang sejuk lah. Ini memang sedap. Sagi lah bangku. Ni cappuccino. Cappuccino adik sis. Sedap sangat guys. Kalau nak order, pin kat Starbucks. Cakap double Starbucks. Eh, Starbucks pula dah. Pin kat Coffee Bean. Order Coffee Bean and Tea Leaf. Double chocolate latte. So yang ni harga dia kalau kata tak ada whipped cream tu, harga dia RM16.50. So ayat Coffee Bean ni dia pendek sikit lah, dia punya cawan. Tapi okey lah. Lepas tu yang sis paling suka dia punya ais ketui dia tu. Kita panggil ais batu dia. Dia kecil-kecil tau. Comel. Kita kena siam. Ketui comel. Kalau Starbucks tu dia air ketua panjang-panjang kan. Yang ni air ketua dia kecil-kecil. Ya, cute sangat-sangat you all. Penat. So, dia latte dia ada vanilla latte, ada hazelnut latte. Lepas tu, mocha lagi apa? Tak ingat dah. Okay, tak apa. Kopi beli lah. Pergi tengok sendiri lah dekat kedai Coffee Bean. Lepas tu ni sis nak perkenalkan untuk yang suka kopi yang macam heavy-heavy punya. Apa dia ambil ni? Tapi taklah heavy sangat dia kata. Sebab ada lagi kedai lain yang heavy, tapi okey lah. Sebab dia yang diberi lain, diberi nama cappuccino. So colour dia pun macam ceroy. Tapi tak apa lah, ceroy-ceroy dia pun tak seceroy yang kopi Zeus. Yang tu. Sensor. Tak baik ketawa. So dia macam, dia rasa dia macam mendata. Untuk orang yang suka heavy coffee boleh lah, walaupun dia tak berapa nak heavy sangat. Dia macam tak manis, just coffee. Okay, takat ni sajalah guys. So siapa-siapa yang nak try bagi ayat Coffee Bean ni, boleh try yang ni. Yang best sangatnya. Yang sepatutnya tea.